Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Polda NTT menyita barang bukti berupa seng, paku dan triplex. Salah satu dari mereka menjual triplex seharga Rp100.000. Padahal biasanya di harga Rp78.000. Ketiganya diancam dua pasal terkait monopoli dan persaingan tidak sehat serta perlindungan konsumen. Ini telah kita amankan tiga pelaku usaha yang menaikkan harga di luar batas kewajaran. Yang pertama kita amankan saudara MM yang menjual paku yang biasanya harga normal 27.000 dijual hari ini 45.000.